Asrul Sani, Tim Satgas Kabupaten Sampang bilang, pemakaman pasien inisial MS yang terkonfirmasi positif COVID-19 asal Malang mendapat penolakan keras dari keluarga sendiri saat akan dilakukan pemakaman secara protokol COVID-19. Tim Satgas di lokasi sudah menggunakan APD sekaligus peralatan lengkap, tetapi mendapat penghadangan. Bahkan keluarga pasien nekat melakukan prosesi secara normal seperti memandikan jenazah. Namun petugas terpaksa memonitor prosesi tersebut, sekaligus mencatat dan akan memeriksa keluarga yang terlibat dalam proses pemakaman untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Pemakaman Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.